بسم الله الرحمن الرحيم. قال مسلم رحمه الله تعالى: وعلى من نفع في علم في دارين آمين. وقد كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى لا يترك أحدا يجلس إليه إلا نحو 3 أنفس. Di sini fa'ala. Rasanya kurang cocok nih. Enaknya nih ya fa'gofala. Situ gofala ya. Iya. Enggak dicari-cari enggak ketemu. Ya. Yauman faro'al halakota kod kaburat faqama faza'an. Sungguh adalah Imam Sufyan As-Sauri rahimahullahu ta'ala la yatruku ahadan. Beliau tidak meninggalkan seseorang yajlisu yang duduk ilahi kepada beliau illa kecuali nahwa salasati anfusin, 3 orang. Kalau 3 orang beliau tinggalin. Masya Allah. Kalau kita pengennya banyak orang ya. Masya Allah. Ya Allah. Kita banyak istighfar. Saya banyak istighfar. Ya Allah. Mudah-mudahan Allah maafkan saya. Kita semua. Amin ya Allah. Artinya juga kita jangan, jadi nasihat buat kita, jangan sombong. Kita punya majelis banyak orangnya. Dan jangan mencela orang yang majelisnya kagak banyak. Dan jangan menilai orang ya yang membeda-bedakan. Satu kiai anu banyak jamaahnya, satu kiai anu dikit jamaahnya, kita cela yang dikit jangan. Karena ngelihat seperti ini justru yang dikit yang hebat itu. Fagofala yauman. Lalu satu saat beliau gofal, lalai, lupa lah. Ya. Suatu hari faro'a, lalu ia melihat al halaqata, akan lingkaran. Halaqah ini apa namanya? Riungan, lingkaran ya, lingkaran majelis. Qad kaburat, sungguh telah besar, telah banyak. Udah banyak. Dia beliau lalai. Wah. Biasanya kalau 3 pergi, 3 pergi. Satu saat enggak sadar udah banyak. Beliau diam aja. Wah, udah banyak. Nah, ketika beliau banyak enggak dengan tanpa beliau sadarin, faqama faz'an, beliau diri terkejut. Faz'an kan artinya terkejut, ketakutan. Masya Allah. Ya Allah, ya Rasulullah. Allah Akbar. Kita enggak ada apa-apanya sama ulama. Kita masih banyak nafsunya. Jadi dari sini ambil pelajaran bapak-bapak sekalian, ulama-ulama yang dikit majelisnya, yang dikit satu-satu ini, belum tentu enggak jelek, belum tentu buruk, belum tentu kecil, boleh jadi beliau orang besar. Waqala, dan beliau berkata, khuzna. Ya. Ukhizna. Ukhizna. Wallahi walam nash'ur. Wallahi law adraka amirul mu'minina Umar radhiyallahu ta'ala radhiyallahu anhu misli wa huwa jalisun fi hadzal majlisi la aqamahu. Wa qala la'u misluka la yasluhu li dzalika.
Waqala, dan beliau berkata lagi, beliau berkata, ukhizna, kami telah disiksa. Wallahi, demi Allah, walam nash'ur, kami enggak sadar, enggak tahu, kami enggak sadar. Wallahi, demi Allah, lau adraka amirul mu'minin, jikalau mengetahui oleh amirul mu'minin Umaru, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, misli orang seperti aku, wa huwa jalisun fi hadzal majlis, dan beliau duduk pada ini majlis, la aqamahu nisaya, ia akan, ya, ia akan suruh diri, ia akan bangunin dia kalau kayak begini, ya. Dibilang kayak begitu kalau udah banyak kayak begitu. Waqala lahu, dan ia berkata kepadanya, misluka, seperti engkau, la yasluhu li zalika, enggak layak demikian itu. Jamaah banyak, model inti enggak layak. Masyaallah. Dan juga berarti apa? Kalau ada orang jamaahnya banyak, kita juga jangan suuzon, husnuzon, beliau mah layak, jamaahnya banyak, kalau saya mah enggak layak. Nah, kalau kita enggak punya majelis, jangan kita nilai yang itu yang kecil enggak layak, yang besar layak, jangan begitu. Belum tentu, ya. Yang banyak itu lebih mulia daripada yang sedikit. Seperti ini justru yang sedikit. Wa kana rahimahullahu ta'ala, dan adalah rahimahullahu ta'ala Sufyan As-Sauri, idza jalasa li imla'il hadisi, apabila beliau duduk untuk mengimlakan hadis, mendiktekan hadis, yajlisu mar'uban, beliau duduk dalam keadaan gemetar. Masya Allah. Jadi kalau diktein hadis gemetar, khaifan, lagi takut. Masya Allah. Wa kanatis sa'abatu, dan adalah awan, tamuru lewat alai di atasnya, awan lewat di atasnya, fayaskutu hatta tamura, beliau diam sehingga lewat awannya. Awan lewat, diam sampai awan itu ya berlalu. Wa yaqul, dan berkata ia, akhafu, aku takut, ayyakuna fi'a hijaratun tarjumuna biha. Masya Allah. Aku takut bahwa di awan itu ada batu yang akan melempar di kami dengan batu itu. Masya Allah. Jadi menyampaikan hadis dalam keadaan takut. Kalau kita sembarangan aja gitu ya. Masya Allah. Ya Allah, kita jauh banget. Jauh banget kita. Waqad dha'ika shakhsun maratan fi halaqatil a'masi, sungguh telah ketawa oleh seseorang satu kali di halaqahnya A'mas, Al-A'mas, seorang ulama, ketawa rahimahullahu ta'ala, fazajarahu, lalu beliau Syekh Ahmas mengusir orang itu, wa aqamahu, dan ia membangunkan dia, bangun, tawa lagi. Masya Allah. Kita majlis tawa mulu ya. Apalagi ceramah ya. Jadi jangan kita cari penceramah yang ketawa mulu. Kecuali kita bicara hukum orang ketawa, takjub itu lain lagi. Ini kalau di ya, dicari-cari yang lucu-lucu. Jangan. Jadi jangan cari penceramah yang kayak begitu. Cari yang ilmuwan. Yang kita jadi merenung. Jangan cari penceramah yang asal terkenal.
Nggak ada manfaatnya. Dan ini, Masya Allah. Tadi Imam Sufyan Ausari takut. Takut awan jatuh, takut awan lewat, diem dulu. Takut ada batu jatuh, ditimpa. Masya Allah. Masya Allah. Allah ya Rasulullah. Saya kalau ceramah Pak, saya minta sama Allah supaya saya tetap jadi seorang guru ngaji, bukan seorang penceramah. Bukan seorang penceramah, apalagi seorang pelawak. Saya minta sama Allah. Jangan sampai ya Allah. Ya, alhamdulillah dipanggil, juga dipanggil-panggil ya. Tapi saya minta sama Allah jangan sampai. Saya minta sama Allah, ya Allah. Ya, minta sama Allah supaya bukan menjadi seorang pelawak. Ya. Waqala, dan ia berkata, tatlubul ilma allazi kallafakallahu ta'ala bihi wa anta tadhaku. Tatlubul ilma, engkau mencari ilmu, allazi kallafakallahu ta'ala bihi, yang Allah telah taklifkan engkau dengan ilmu itu. Ya. Allah telah bebankan ilmu itu kepada engkau. Wa anta tadhaku, dan engkau ketawa-ketawa. Summa hajarahu nahwa syahraini. Kemudian ia usir dia sampai 2 bulan. Dia usir sampai 2 bulan tuh orang. Jadi majelisnya Syekh Ahmad berarti enggak ada yang ketawa-ketawa nih. Terus, Masya Allah, Allah Akbar. Ya. Sabar, 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 ya. Wa kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu. Adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, laula ayatun fi kitabillahi ta'ala ma haddasatkum ya ma haddastukum innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, kalaulah bukan ayat dalam Al-Quran, dalam kitab Allah Ta'ala, ini saya tidak aku ceritakan kepadamu. Kalau bukan ayat Al-Quran, aku tidak mau ngomong bahasa kita begitu. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yaktumuna, yang menyembunyikan ma'anzalna, apa yang kami telah turunkan, minal bayinati wal huda, daripada ya mukjizatnya, petunjuk dan ya, penjelasan dan petunjuk al-ayata. Jadi inilah kenapa beliau bisa ngomong, karena takut ini termasuk takut, termasuk orang yang menyembunyikan ilmu. Jadi beliau ngomong. Jadi ngomong hanya sekedar ya, karena supaya jangan menjadi orang yang menyembunyikan ilmu. Ini pengajian dikit-dikit ketawa, gitu. Ya Allah. Ilmu ulama dulu enggak cocok ini. Sekarang kan rata-rata kayak begitu penceramah. Masya Allah. Ya Allah ya Rasulullah. Menjadi pelajaran buat kita, dan juga ya kita bisa berikan masukan kepada ya yang kita bisa berikan masukan. Wallahu a'lam bissawab. Qala